Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua harus semangat. Merdeka hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman santri semua yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Hari ini tanggal 13 Agustus yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah mengadakan semua jenis perlombaan menyambut ya 17 Agustus. Alhamdulillah hari ini kita pembukaan dan berbagai macam jenis perlombaan yang akan kita tayangkan hari ini dengan penitia. Nanti saya juga akan berbincang-bincang nanti sedikit akan bertanya dengan ketua penitianya apa saja jenis perlombaan hari ini yang akan disajikan. Nah, ini adalah selaku panitianya dengan Pak siapa? Ini selaku pengurus yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah atas nama Ustadz Ahmad Rosihan tentunya di sini. Dan kita juga sedikit akan berbincang tentang kegiatan hari ini apa saja jenis perlombaan yang akan disajikan kepada semua teman-teman subscriber yang ada di sana. Nah, Ustadz Rosihan, hari ini kegiatannya apa saja? Hari ini sampai duhur yaitu lomba balap karung dengan lomba memasukkan air ke dalam botol dengan menggunakan busak. Nanti pada duhur ada masih ada perlombaan, dan untuk malam nanti ada perlombaan agama, yaitu yang pertama perlombaan cerdas cermat berkaitan tentang agama dan umum. Jadi hari ini ada hanya kita pembukaan, hanya beberapa jenis perlombaan yang akan ditayangkan. Salah satunya adalah balap karung ya, balap karung pakai helm. Ini luar biasa tadi yang saya tayangkan, lucu sekali. Ini juga tentu bentuk sebagai penyambutan 17 Agustus, memeriahkan 17 Agustus dengan santriwan-santriwati yang ada di Al-Hidayah. Dan keduanya juga nanti ada lomba masukin air ke dalam botol dengan menggunakan busa. Oh iya, masukin air ke dalam botol dengan media pakai busa. Masukin ke dalam botol. Oke, kita saksikan nanti. Terima kasih. Nah, perlu juga nanti kita saksikan nanti malam ada sebuah perlombaan yaitu kegiatan agama-agamaan yang sifatnya tentang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren. Terima kasih atas dukungannya, bantu like dan subscribe-nya untuk channel Khairul Aziz dan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Salam semangat merdeka. Baik teman-teman, hari ini kita ikuti kita juga sedikit akan berbincang dengan peserta-peserta yang akan ikut lomba. Saya sedikit akan bertanya-tanya dengan peserta yang bekerja di lomba hari ini. Oke, kita ikuti. Oke. Berarti semuanya peserta di sini siap mengikuti kegiatan perlombaan ya. Siap. Kita salam merdeka dulu. Oke. Salam merdeka. Sekarang kita juga persediaan untuk panitia atau peserta yang putra ya. Oke. Nah, sekarang nih dengan perwakilan peserta dan peserta. Siap ikut perlombaan? Insyaallah siap. Perlombaan apa aja hari ini? Hari ini perlombaannya sekarang joget balon. Tadi udah ikut lomba enggak? Udah. Siapa yang juara? Siapa yang juara tadi? Oke. Berarti hari ini kita salam semangat semuanya. Ternyata alhamdulillah santri putra semuanya antusias semangat untuk mendukung dan memeriahkan kegiatan penyambutan 17 Agustus. Santri putri dan santri putra ini baru sebagian ya perlombaan. Nanti kita juga selama 3 hari akan mengikuti kegiatan jenis perlombaan yang akan
diikuti oleh santriwan-santriwati Hidayah Macak Winong Banten. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yeah.
joget terima kasih.